Jauh di bawah perairan tropika yang hangat di lautan Pasifik, terdapat sebuah dunia yang gelap dan hampir membeku. Tempat yang begitu berbahaya untuk diterokai sehingga sangat sedikit yang kita tahu tentangnya. Sebarang penemuan pada masa dahulu dianggap mustahil. Keadaannya begitu ekstrim sehingga sel-sel yang membentuk semua makhluk hidup akan musnah. Tulang dan cangkerang akan larut begitu sahaja. Proses yang penting untuk kehidupan akan terhenti. Sehinggalah pada tahun 1960 apabila satu makhluk dilihat di dasar paling dalam. Tanda-tanda pertama kehidupan telah ditemui. Namun keadaan menjadi lebih aneh kerana bukan sahaja kehidupan ditemui pada kedalaman ini, malah kehidupan itu telah menyesuaikan diri untuk hidup di sini dan tiada tempat lain di bumi. Kita pernah dikejutkan dengan ikan anglerfish yang naik ke permukaan laut dan akhirnya mati. Astrolab akan mendalami setiap zon dasar laut dan sama-sama melihat kehidupan luar biasa di jurang Mariana. Sebelum tu jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, banyak yang kita tahu tentang tempat penuh rahsia ini datang daripada spesimen yang dibawa naik oleh probe kawalan jauh maupun yang tertangkap oleh perikadan laut dalam. Makhluk-makhluk ganjil yang telah menyesuaikan diri untuk hidup dalam keadaan yang masih belum difahami sepenuhnya dan kadangkala terdampar di pesisir pantai. Apabila dikeluarkan daripada habitat asal, bentuknya menjadi herod, malah seringkali mati sama sekali. Jadi kita hanya boleh meneka bagaimana rupa sebenar dan cara ia hidup. Hamparan luas lantai laut dalam adalah sempadan terakhir yang belum diterokai di planet ini, menunggu untuk ditemui. Untuk sampai ke dasar jurang Mariana, kita memerlukan peralatan yang canggih. 1960 mencatat sejarah bagi dua ahli oceanografi apabila melakukan selaman berbahaya menaiki Christie. Sebuah batiscaf kecil bekas tekanan yang sangat kuat menyerupai bom sfera yang digantung di bawah tangki daya apungan. Pada kedalaman sekitar 9 km kedengaran satu dentuman yang amat kuat. Namun itu tidak mematahkan semangat peneroka laut dalam yang berani ini. Mereka memeriksa sekeliling, tidak nampak apa-apa yang tidak kena, lalu meneruskan selaman. Apa yang mereka tidak sedari ialah salah satu blok tingkat luar plexiglas yang tebal telah retak. Salah satu komponen utama yang menghalang kapsul kecil mereka daripada ledukan. Mereka berada pada had keupayaan kapal selam kecil ini. Namun tetap turun lebih dalam 3 km lagi. Mereka mengambil masa hampir 5 jam untuk tiba di dasar. Pandangan mereka apabila sampai di sana terhad kepada dua lubang tontonan kecil. Berdiameter hanya 50 mm dan kawasan kecil dalam kegelapan pekat yang diterangi lampu mereka. Ketibaan mereka menyebabkan pasir dan sedimen di dasar laut bertebaran. Jadi, untuk seketika, mereka tidak dapat melihat apa-apa. Walau bagaimanapun, mereka melihat kehidupan. Mereka melihat apa yang disangka sebagai ikan pejal bergerak di atas sedimen. Mereka hanya bertahan selama 20 minit sebelum terpaksa naik semula, yang mengambil masa lebih 3 jam. Pencapaian mereka begitu berbahaya sehingga tiada siapa lagi membuat penurunan yang sama selama setengah abad berikutnya. Dalam tempoh itu, hanya beberapa kenderaan tanpa pemandu yang diturunkan ke jurang. Namun, hampir 7,000 orang mendaki ke Gunung Everest dan 12 orang menjejakkan kaki ke bulan. Itu memberi gambaran betapa mencabarnya secara teknikal untuk meneroka kedalaman ini. Selaman berawak seterusnya hanyalah pada tahun 2012 apabila James Cameron melakukan selaman solo pertama ke Challenger's Deep, menaiki Deep Sea Challenger. Sejak itu terdapat lagi sekitar 20 selaman ke Challenger Deep dan jumlah manusia yang membuat perjalanan singkat ini akhirnya melebihi jumlah yang pernah mengembara ke bulan. Pada tahun 2021, Hamish Harding melakukan selaman paling lama dan paling dalam ke Challenger's Deep. 2 tahun kemudian, beliau antara 5 orang yang terkorban apabila kapal selam Titan runtuh pada misi meneroka bangkai kapal Titanic pada kedalaman hanya 3,800 meter. Bahaya selaman laut dalam tidak boleh dipandang remeh. Di atas permukaan tiada apa yang kelihatan selain lautan kosong tanpa ciri-ciri unik. Tiada daratan lebih daripada 300 km di mana-mana arah. Menyelam ke dalam air, perkara pertama yang disedari ialah ketenangan dan kedamaian. Beberapa meter di bawah, seseorang sudah terlindung daripada pukulan ombak. Kita berada di zon epiplegic, juga dikenali sebagai zon euphotic, lapisan permukaan yang hanya membentuk 2 atau 3% lautan.
tetapi menyokong kehidupan di mana-mana, di atas dan di bawah air. Di sini terdapat cahaya yang mencukupi untuk memacu fotosintesis. Proses yang memecahkan karbon dioksida kepada karbon digunakan untuk membina semua bentuk kehidupan di planet kita dan oksigen. Fitoplankton di sini menghasilkan separuh daripada oksigen yang dihela. Di sinilah rantaian makanan lautan bermula. Fitoplankton termasuk diatom dan bakteria fotosintetik. Dimakan oleh zooplankton, organisma kecil yang terapung di perairan suam permukaan. Ia pula dimakan oleh haiwan yang lebih besar seperti ikan, obo-obo malapaus. Ikan besar makan ikan kecil, jerung makan ikan yang lebih besar. Seluruh rantaian makanan pun berjalan. Dan semuanya bermula di zon epiplegic ini. Di sinilah ditemui ikan makanan manusia seperti tuna, herring dan cod. Air menyerap cahaya dan apabila kita turun lebih dalam, air cepat menjadi lebih gelap dan lebih biru. Di perairan Pasifik yang jernih dengan cahaya matahari terik di atas, zon epiplegic memanjang hingga kira-kira 200 meter. Kemudian kita memasuki zon senja, juga dikenali sebagai mesoplegic atau zon dysphotic. Ada cahaya di sini, tetapi tidak cukup untuk memacu fotosintesis. Air juga sudah jauh lebih sejuk dan apabila cahaya malap, kita melihat kilauan pertama bioluminescence. Cahaya yang dihasilkan oleh hidupan laut dalam persekitaran yang lebih gelap. Bahagian lautan ini sangat kaya dengan kehidupan. Jisim biologi ikan di zon senja dipercayai menyamai seluruh lautan jika digabungkan, malah mungkin lebih. Vertebrat paling banyak di planet ini hidup di perairan antara terang dan gelap ini, iaitu bristlemouth, ikan kecil bergigi duri. Panjangnya sekitar 7 atau 8 cm sahaja, tetapi kekurangan saiz ditebus oleh bilangannya. Mungkin jumlahnya mencecah quadrillion. Kebanyakannya memakan zooplankton, menunjukkan betapa banyaknya kehidupan disokong oleh lapisan nipis perairan bercahaya matahari di permukaan. Apabila kita turun lebih dalam, sisa cahaya biru samar dari permukaan hilang dan air menjadi gelap sepenuhnya. Pada kedalaman ini, bioluminescence benar-benar memainkan peranan. Cahaya ganjil bak kelana asing ini kebanyakannya biru kerana warna ini merambat paling jauh di dalam air. Digunakan oleh sesetengah spesies untuk mencari pasangan dan yang lain untuk memburu dan membunuh. Kita berada 1 kilometer di bawah dalam kegelapan abadi zon batiplegic atau lebih dikenali sebagai zon tengah malam. Meliputi lebih separuh permukaan planet, namun masih sedikit yang kita fahami tentangnya. Suhunya sekitar 4 darjah Celsius dan tekanan daripada berat air di atas sudah menjadi berbahaya. Kita jauh di bawah had kedalaman mana-mana jenis penyelaman. Walaupun dengan sud tekanan dan kita menghampiri had selaman kapal selam nuklear. Gambaran yang negatif untuk manusia tetapi bukan untuk spesies di dalam zon ini. Spesies di sini hidup secara normal di sini. Mereka menyesuaikan diri untuk hidup dalam air yang sejuk, gelap dan bertekanan tinggi. Lampu kamera boleh dilihat memerangkap ribut mikroorganisma dan zarah makanan terapung. Hidupan di sini agak aktif. Apabila kita turun lebih dalam, makhluk aneh mula muncul. Ada yang bermata sangat besar untuk membolehkan penglihatan, walaupun apa yang mereka lihat adalah kegelapan, pekat pada pandangan kita yang hanya boleh dibayangkan. Ikan burung hantu menggunakan cahaya paling samar untuk memangsa udang dan jeli. Barrel eye ialah ikan kecil yang menggunakan mata pelik menghala ke atas untuk memburu mangsa dari bawah. Mampu hidup dan melihat dalam gelap pekat hingga 2,500 meter. Ada juga yang hampir meninggalkan penggunaan penglihatan sepenuhnya seperti small eye snipe eel. Organ deria seperti mata tidak banyak membantu ketika berada di zon ini. Sebagai ganti penglihatan, kebanyakan spesies di dunia gelap ini menggunakan rangkaian deria tekanan untuk mengesan apa sahaja yang bergerak. Walaupun buta, deria ini membolehkan mereka memburu dan membunuh. Banyak contoh haiwan yang menggunakan cahaya untuk memikat mangsa. Yang paling terkenal ialah ikan pemancing, iaitu anglerfish, yang menggantung umpan kecil bercahaya. Apa sahaja yang datang dengan niat memakan suapan bercahaya kecil ini akan dimakan pula apabila ikan pemancing menutup rahang besar berduri pada mangsanya. Mata terbesar di kalangan semua haiwan di bumi adalah milik sotong gergasi. Hanya segelintir raksasa laut dalam ini pernah dilihat yang terbesar setakat ini berukuran 13 meter. Namun tiada sebab untuk menganggap ia tidak boleh membesar lagi, mungkin jauh lebih besar. Terdapat kecenderungan spesies menjadi lebih besar di perairan lebih dalam, fenomena yang dipanggil gigantism laut dalam, dan ada beberapa sebab untuk ini. Lebih besar saiz, lebih kecil kebarangkalian menjadi snack kepada makhluk lain dan boleh memakan mangsa yang lebih besar.
Chimera juga dikenali sebagai jerung hantu bermata pudar sirip seperti sayap dan seperti banyak spesies pada kedalaman ini berkepala luar biasa besar. Tidak seperti jerung lain, ia mempunyai gigi yang kekal, mampu menghancurkan crustacea yang paling keras, boleh memakan apa saja, besar maupun kecil. Pelican eel atau belut pelikan adalah makhluk laut dalam yang benar-benar ganjil. Dengan rahang besar dan perut yang boleh mengembang, mampu menelan mangsa yang lebih besar daripada dirinya. Strategi yang baik jika berdepan sesuatu yang mungkin mahu memakannya. Namun strategi itu tidak selalu berjaya dan belut pelikan sendiri diburu oleh ikan lancet, pemburu laut dalam yang boleh membesar hingga 2 meter panjang. Kini kita telah melepasi dasar zon tengah malam dan memasuki air terdalam lautan, iaitu zon hadal. Selain gelap dan bertekanan amat tinggi, suhu di sini sentiasa hampir beku. Arus air sejuk mengalir merentasi dasar lautan melalui parit-parit dalam dari Antartika. Sebahagian daripada sistem arus global yang penting untuk variasi cuaca dan iklim di seluruh planet. Bagi bentuk kehidupan yang menyesuaikan diri pada kedalaman ini, bekalan berterusan air sejuk bertekanan ini adalah penting. Membolehkan mereka mengakses lebih banyak oksigen dalam persekitaran di mana setiap kelebihan kecil memisahkan hidup dan mati. Bahagian cetek jurang Mariana sedalam 8 km. Dasar laut di sini dilitupi kelodak halus, mudah tersebar oleh arus, diterbalik oleh pemakan detritus dalam pencarian berterusan makanan. Ia mendak menjadi permukaan licin di mana-mana. Kehidupan di sini lebih banyak berbanding di perairan terbuka dan lampu kapal selam menonjolkan hamparan lendir mikrob pada mana-mana formasi batu yang timbul di atas selaput kelodak. Ini ialah mikroorganisma yang menggunakan hidrogen sulfida terlarut daripada aktiviti gunung berapi di sekitar zon sesar untuk memacu proses yang dikenali sebagai kemosintesis. Proses ini menggunakan tenaga daripada reaksi kimia untuk menyokong hidupan, menggantikan tenaga matahari yang memacu fotosintesis jauh di atas dalam dunia cahaya. Kecekapan kemosintesis tidak setanding fotosintesis, tetapi dalam air gelap ini, apa saja yang ada perlu dimanfaatkan. Itulah hukum alam dan di mana ada potensi ia akan dieksploitasi. Seperti mana mikrob ini mencipta kehidupan daripada batu di tempat gelap dan gersang ini. Mereka sendiri menjadi sumber makanan, lalu kitaran kehidupan bermula walau sedalam ini. Sumber makanan lain hanyalah sisa organik yang jarang turun dari atas. Namun selepas jatuh menembusi 8 km air untuk sampai ke sini. Melalui hidupan laut yang sentiasa memburu apa sahaja yang boleh dimakan, sangat sedikit yang sampai sejauh ini. Pemungut bangkai utama pada kedalaman ini ialah Amphipod gergasi, babi laut Lucina, sejenis timun laut dengan unjuran seperti antena panjang yang nampaknya mempunyai pelbagai fungsi termasuk bertindak sebagai kaki, membersihkan dasar laut, mencari apa sahaja yang berkhasiat. Mereka tertarik kepada bangkai yang jatuh ke kedalaman ini dan akan muncul beramai-ramai untuk berpesta pada jamuan yang sangat jarang untuk dijumpai ini. Di sinilah juga ditemui ikan siput Mariana dan belut kars, ikan terdalam yang diketahui di bumi. Mungkin ada ikan lain yang hidup pada kedalaman ini atau lebih dalam tetapi belum ditemui. Di sini kita menemui ketulan besar seperti jeli terjuntai dari batu, Xenophior 4, organisma sel tunggal yang membesar hingga 20 cm atau lebih, sebesar bola sepak. Saiz yang gila untuk sel tunggal. Namun di sini, ia memainkan peranan yang besar. Ada sisi penting pada semua penemuan menarik ini yang baru kita sedari. Contoh kehidupan yang ditolak ke had melampau seperti Xenophior 4 ialah tempat kita belajar tentang cara sel berfungsi, bagaimana proses dalam sel dan tubuh dapat disesuaikan dan diubah. Dan di situlah kita belajar tentang hakikat kehidupan. Rawatan dan penawar perubatan baru kerap lahir daripada kajian keanehan kehidupan di planet kita dan pada kedalaman ini. Kebanyakan kehidupan yang ditemui memang ganjil. Malah di sini, sedimen menyembunyikan cacing berus dan dekadop seperti udang yang membina lubang dalam sedimen, hidup daripada partikel organik yang sedikit dari permukaan. Di atas kelodak boleh terlihat copepod seperti crustacea yang berenang bebas atau timun laut. Tetapi apabila kita turun semakin jauh dari permukaan, kehidupan menjadi semakin jarang atas satu sebab yang sangat kukuh. Lebih dalam kita pergi, semakin kurang yang tersedia untuk menyokong kehidupan. Apabila kita meninggalkan aras lebih tinggi di lantai parit dan turun lagi 3 km ke perairan terdalam di bumi, lautan dalam kita adalah persekitaran yang sangat sukar untuk diterokai. Ia terpencil dan meliputi kawasan yang amat luas dan peralatan yang diperlukan untuk mengkaji perairan dan dasar laut perlu menahan keadaan luar biasa. Kita telah menghantar manusia ke bulan. Kita telah menghantar kenderaan untuk meneroka marikh, zuhal, malah
tertiun di pinggir sistem suria. Tapi kenapa kita masih tahu begitu sedikit tentang kawasan yang merangkumi lebih separuh planet kita sendiri? Rahsia apa yang masih tersembunyi di kegelapan terdalam lautan kita? Berikan pendapat anda, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.